sepatutnya tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Ini ucapan kita kepada musuh-musuh kita. Sepatutnya kamu tak lawan kami kerana kamu tahu kami ini betul, kamu salah. Ha, tapi kalau kamu degil juga, maka tak apalah, kami dengan kami, kamu dengan kamu, kita berlawanlah terus. Dan kita akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita istiqamah dengan dasar dan matlamat kita. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna rahal islami da'ira faduru ma'al islam, ala innal kitab was sultan sayaftariqan fakunu ma'al kitab, ala inna fikum umara'an ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum, fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum, qalu madha nasna'u ya Rasulullah, qala kunu ka ashabi Isa nushiru bil manashir wa hummilu ala al khushub mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih, rawahu at-Tabarani wa ghairuh. Maksudnya, ingatlah bahawa keadaan Islam itu sentiasa berada dalam pusingan, laksana kisaran yang berpusing, kadang-kadang menang dan ada juga masa dikalahkan. Maka kamu hendaklah berpusing bersama Islam. Ingatlah bahawa kitab Al-Quran dan pemerintah akan bertelengkah, yakni berlawanan. Maka kamu hendaklah bersama dengan kitab. Ingatlah akan muncul di kalangan kamu pemimpin yang bekerja untuk diri mereka, apa yang tujuannya bukan kerana kebaikan kamu. Sekiranya kamu mentaati mereka, nescaya mereka menyesatkan kamu. Dan sekiranya kamu mendurhakai mereka, nescaya mereka membunuh kamu. Mereka bertanya, apakah yang kami mesti lakukan? Sabdanya, jadilah seperti para sahabat Nabi Isa alaihi salam. Mereka dibunuh secara dibelah jasad dengan gergaji dan disoda dengan kayu-kayu. Mati dalam keadaan taatkan Allah lebih baik daripada hidup dalam mendurhakai Allah. Walaupun para ulama mengatakan di dalam kitab-kitab mereka, apabila menghadapi keadaan darurat, di mana orang Islam diberi pilih dua cara, iaitu rukhsah dan azimah. Rukhsah ialah bila kita berada dalam keadaan yang terdesak, kita ikut apa yang dikendaki oleh musuh dalam keadaan hati kita tidak reda, tidak rela. Azimah ialah memilih mati syahid, di mana rukhsah ini ialah pilihan bagi orang awam, bagi orang awam, bagi orang biasa, bagi orang yang berjuang, terutamanya pemimpin, para ulama, bagi mereka hendaklah memilih azimah. Inilah sikap yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal apabila menghadapi fitnah ajaran Mu'tazilah yang dianut oleh kerajaan Abbasiyah. Apabila kerajaan Abbasiyah mengisytiharkan Mu'tazilah adalah mazhab negara, di antara ajaran Mu'tazilah mengatakan Quran kalam Allah yang qadim, kalam Allah yang hadis, kalam Allah yang baru. Quran adalah baru. Kerajaan Abbasiyah ni mengharamkan arak, mengharamkan judi, melaksanakan qisas, melaksanakan hudud, menjalankan jihad. Cuma mereka mengatakan Quran itu kalam Allah yang baru. Itu saja. Walaupun demikian, ulama-ulama ahli sunnah bangkit menentang golongan Mu'tazilah ini. Yang menonjolnya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal telah ditahan oleh kerajaan Abbasiyah. Ditahan dan diseksa. Ketika Imam Ahmad berada dalam penjara, di mana pengikut-pengikut dan murid-muridnya minta Imam Ahmad menggunakan rukhsah. Rukhsahnya boleh buat lalu, tipu. Tak apalah saya terima. Lepas tu buat tu, beri hati kita lain. Tapi Imam Ahmad mengatakan, tak boleh, kata Imam Ahmad. Idza sakata al-alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu famata yatabayyanul haq. Ya tabayyanul haq. Apabila orang alim, ulama diam, tak berani bercakap. Bila tengok benda yang salah, ulama diam. Ulama diam. Orang ramai dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan jahil, maka bilakah yang benar itu akan nyata. Oleh kerana itu, ulama dia tak boleh pilih rukhsah, dia kena pilih azimah walaupun dia mati. Kalau takut mati dah sah jadi ulama. Itu dia. Itu dia caranya. Itu dia caranya. Mesti memilih azimah, iaitulah istiqamah dengan perjuangan.